Gua Maria Sendang Ratu Kenya sering dinamai Gua Sendang Blowong yang berada di Paroki Santo Ignatius Danan, Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah memiliki cerita mistis cukup legenda. Pasalnya, gua itu dulunya dipercaya sarang makhluk halus yang mengganggu warga setempat. Menurut cerita salah satu umat paroki yang sudah sepuh, dahulu ada orang yang mencari rumput di daerah itu akan sakit-sakitan dan hewan yang memakan rumput biasanya mati. Sebelum dijadikan tempat ziarah Bunda Maria, gua ini dikenal angker karena diyakini sebagai tempat tinggal setan besil. Akibat meresahkan sejumlah umat Katolik setempat yang dipimpin oleh Petrus Suhirman, seorang atekis yang tinggal di Dusun Ngampohan memutuskan untuk mengusir makhluk gaib itu. Makhluk gaib itu diusir dengan doa novena 9 hari. Mereka berdoa selama 9 hari berturut-turut pada jam yang sama dan dengan cara yang sama pula. Selama berlangsungnya berdoa, mereka mengenakan rosario, gambar Bunda Maria, dan obor berbentuk salib dengan 5 buah sumbu yang menyala. Obor itu melambangkan penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib. Gambar Bunda Maria dilukis di selembar kertas pada larang. Doa Rosario 9 hari itu berawal pada tanggal 22 April tahun 1957 di rumah Petrus Suhirman di Dusun Ngampohan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mereka berarak menuju Danyangan Browong dengan urutan gambar Bunda Maria, obor, para calon baptis, umat yang telah dibaptis, dan Petrus Suhirman sebagai pemimpin. Setibanya di gua, mereka memanjatkan doa dengan ujub untuk mengusir makhluk halus. Para peserta juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan doa spontan. Seusai doa, mereka kembali berarak sambil berdoa rosario menuju kediaman Petrus Suhirman. Acara doa berakhir sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sejak hari pertama hingga hari ke-6, tidak terjadi keanehan selama mereka berdoa. Namun pada hari ke-7, mereka menyaksikan suatu mukjizat. Ketika mereka sedang berdoa, tiba-tiba muncul bola api sebesar periuk dari dalam sebatang pohon unut yang bergerak cepat meninggalkan Danyangan Browong menuju ke arah selatan dan barat. Seketika itu juga terdengar suara jerit tangis dan rintihan misterius berkali-kali, "Aduh panas, ayo lunga, aduh panasnya, ayo pergi." Demikian cerita mistis Sendang Ratu Kenya. Semoga menjadi inspirasi iman kita. Salam sehat selalu untuk pemirsa YouTube. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Nantikan video saya berikutnya. Bye-bye.